Oke, jadi sekarang giliran aku nungguin dia. Halo guys, welcome to my channel. Aduh, di jalan raya Majapahit, Tasikmalaya sejauh 800 meter. Nah, kali ini aku mau ngajak dia ke salon. Oke, mau tahu kelanjutannya? Ganti terus. Never saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I left you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind. 'Cause of you, I'm wired up. I don't want you. It's time for you to go. Nah, sekarang kita udah nyampe di lokasi, guys. Bosque Barbershop. Nah, sekarang kita sudah nyampe. Tapi, gak tau kenapa. Padahal gak ada orang. Cuma kita. Nah guys, sekarang ini mau proses bleaching ya, dan waktunya tuh lumayan agak lama, gak tahu sampai berapa jam ya. Kita lihat aja nanti. Hey, bosku. Lagi nunggu ini guys. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Oke, jadi sekarang giliran aku nungguin dia. Dikarenakan di dalam nggak bisa ngerokok, smoking, jadi sambil nunggu kencing, ngerokoknya di luar. Dulu waktu kemarin aku cat rambut, dia gak mau nungguin, dan sekarang giliran dia cat rambut, aku yang nungguin. Oke guys, jadi prosesnya beda ya, gak sama kayak aku waktu cat kemarin. Nah ini tuh dia bleachingnya, timpah terus tanpa cuci bleaching. Kalau ini tuh dari beberapa jam baru dicuci satu kali. Nah, habis ini tuh baru dikasih warna dan menunggu lagi beberapa jam. Masih lama guys, ternyata menunggu itu menyebalkan.
Nah guys, jadi proses pewarnaannya udah selesai ya. Dan sekarang itu lagi ngerapin sama potong rambutnya. Waktunya itu tadi dari 1:30 sampai sekarang habis maghrib baru selesai. Guys, gue udah malas dan bete untuk nunggu di dalam ya. Jadi nunggu di mobil aja. Dan kita lihat nanti hasil dari rambutnya kayak gimana. Apakah berubah? Tara, semuanya udah beres ya dan udah selesai. Dan sekarang aku mau payment dan langsung cus pulang. Oke guys, jadi aku seharian full nganter papinya Bian. Dia potong rambut sekalian cat rambut ya. Dan tadi tuh aku nggak video semuanya ya, soalnya aku kesel, cangkel, capek nungguin, dan ternyata nungguin itu bete banget. Dan dulu aku waktu cat rambut juga aku nyuruh orang untuk nungguin aku, dan rasanya tuh anjing banget. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. See you next video ya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Oke? Okay?